Yang namanya menutupi aurat ini juga berlaku kepada muslim yang sudah meninggal dunia, alias ketika dia sudah jadi mayit, ketika dia sudah jadi jenazah. Bukan hanya muslim yang masih hidup, bahkan yang sudah meninggal dunia, kita punya kewajiban untuk menutupi auratnya. Maka hati-hati orang-orang yang memandikan jenazah, hati-hati. Hati-hati di sini bukan hati-hati buk menyak itu. Hati-hati dari cerita-cerita tentang kekurangan yang dimiliki, kekurangan fisik yang ada dalam jenazah tersebut. Hati-hati. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi di dalam kitab beliau As-Sunanul Kubra, dan hadis ini nyatakan sahih oleh Imam Al-Hakim. Nabi SAW bersabda, man ghassala mayyitan fakatama alaihi ghafarallahu lahu 40 marrah. Barang siapa yang memandikan jenazah kemudian dia tutupi, dia rahasiakan. Apa yang dirahasiakan? Fisiknya. Gak boleh kita itu memandikan jenazah kemudian cerita-cerita sama orang, bahkan difoto. Gak boleh. Ya. Baik dia punya kekurangan atau tidak punya kekurangan. Tidak punya kekurangan, mungkin fisiknya masya Allah. Kita cerita-cerita, oh saya barusan memandikan jenazah, masya Allah. Gak boleh. Ya. Atau dia punya kekurangan fisik, mungkin ada cacat, mungkin ada sesuatu belang di kulitnya. Barang siapa memandikan jenazah kemudian dia merahasiakan jenazah yang dimandikan tersebut, ghafarallahu lahu 40 marrah, Allah akan ampuni dosa-dosanya 40 kali.